Aku sudah sarjana dan aku adalah dokter Faris. Persis seperti yang ibu impikan dulu. Ya enggak, Moni? Tolong sampaikan salam aku sama ibu ya. Faris. Pasti kamu kangen sama ibu kamu ya? Papa gak nyalain kamu. Kalau kamu benci sama papa, papa gagal untuk lindungi ibu kamu. Papa yang bersalah. Aku gak nyalain papa kok. Papa kan udah berusaha mencari ibu. Aku yakin Allah pasti kasih jalan kita yang terbaik, Pak. Dan ibu, ibu pasti akan kembali. Ini kado buat kamu. Dari papa sama Mama Nur. Makasih ya, Pak. Kamu ditugaskan di rumah sakit mana? Saya dokter Faris dari rumah sakit pusat. Kebetulan selama 3 bulan ke depan saya akan menggantikan dokter Ali untuk bekerja di sini. Oke, terima kasih dokter. Tapi maaf ya, dokter masih muda begini pertama kali praktek harus di panti ini. Kenapa maaf, Bu? Soalnya di sini kan nggak ada suster cantik. Yang ada suster jompo. Ibu bisa aja. Praktek dimanapun itu sama aja kok, Bu. Iya. Justru saya malah senang praktek di sini. Karena pastinya susternya pengalaman semua. Wah, ya begitulah. Itu siapa, Bu? Oh, beliau sudah lama tinggal di sini. Beliau mengalami amnesia sehingga tidak ingat apapun termasuk keluarganya sendiri. Apa keluarganya sudah dicari? Ya sudah, dok, sudah. Tapi hanya ada satu nama yang sering disebut oleh beliau. Siapa, Bu? Faris. Macam gini, kamu udah gila loh, Man. Ma, apa mencintai seseorang itu dianggap gila, Ma? Aku tulus mencintai Fathia. Fathia pun sama. Pasti Fathia itu tulus mencintai kamu. Alias tulus mencintai harta kamu. Maaf, Ibu. Saya memang tulus mencintai Mas Lukman. Bukan hartanya, Bu. Tadi, mana laporannya tadi? Kamu sudah tahu Fathia itu siapa sebenarnya? Kamu kenal dengan ibunya? Ibu saya sudah meninggal, Bu. Fathia tinggal sendiri di Jakarta, Ma. Pasti perempuan ini nggak pernah cerita kalau ibunya adalah wanita murahan. Penyanyi dangdut keliling. Jangan katakan almarhum saya seperti itu, Bu. Memang benar ibu saya seorang penyanyi dangdut. Tapi beliau bukan pelacur. Kamu nggak sadar kalau ibu kamu itu tidak pernah dinikahi sama ayah kamu. Jadi kamu adalah anak haram. Ayah saya meninggal. Ayah dan ibu saya belum sempat untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil. Lukman, perempuan macam gini tuh kamu mau jadikan istri dari Lukman Hadi? Ma, aku tidak mementingkan bibit bebet bobot. Yang aku tahu, aku hanya mencintai Fathia, Ma. Kamu akan mencintai perempuan pilihan ini, Mama. Kamu akan secepatnya melupakan Fathia. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Fathia, Ma. Mas. Sudahlah, Mas. Jangan menentang orang tua. Ibumu benar. Aku bukan perempuan yang pantas untuk kamu nikahi. Bagus kalau kamu sudah bisa mengerti. Sekarang keluar. Jangan hanya di mulut saja kamu bilang begitu. Assalamualaikum. Fathia, Mama nggak bisa memisahkan kita. Man, 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 jangan kejar dia. Lukman! Fathia! 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 Fathia, dengarkan aku dulu, Fathia. Fathia! Kita
itu pasti bisa melukai hati Mama, Fatia. Kamu harus yakin itu. Gak mungkin, Mas. Aku gak mau kamu menentang orang tua. Aku juga gak mau kalau nanti kita nikah terus gak dapat restu orang tua. Enggak, Fatia. Kamu jangan bikin aku memilih antara kamu sama Mama aku, Fatia. Cinta itu anugerah dari Allah, Fatia. Kita gak akan pernah tahu siapa jodoh kita. Kamu harus janji sama aku, Fatia. Kita akan selalu bersama. Dan kita bisa yakinkan Mama untuk menerima cinta kita. Kamu janji sama aku. Aku janji. Aku cinta sama kamu, Fatia. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta kamu, Mas. Fatia, buka dong. Gimana, Fat? Gimana, kamu hamil nggak? Fat, jawab, kamu hamil nggak, Fatia? Kamu ini aneh, Mas. Di mana-mana orang nggak mau hamil karena mereka belum menikah. Tapi kamu malah sebaliknya pengen hamil. Kalau kamu hamil, tidak ada alasan untuk ibu untuk menolak pernikahan kita, Fatia. Kamu memang tidak hamil, Fatia. Aku akan tetap berusaha untuk menikahi kamu. Kamu harus menikahi aku, Mas. Aku tidak mau anakku lahir tanpa ayah. Aku akan jadi ayah! Fatia, aku akan jadi ayah. Fatia, oh Fatia, oh Fatia, 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 Fatia. Man. Mama, kenapa kamu masih juga ketemuan dengan perempuan itu? Ma, Mama jangan marah-marah terus dong. Apalagi sebentar lagi Mama akan menjadi seorang eyang, Ma. Ambillah uang ini. Maaf, Bu. Ini uang apa ya? Hanya dengan uang ini ibu bisa berikan. Karena ibu ingin minta suatu hal dari kamu. Apa itu, Bu? Gugurkan kandungan kamu. Mohon. Ibu, 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 ibu. Tinggalkan Lukman. Kita bicara sambil duduk ya, Bu. Jangan seperti ini ya. Nggak bisa, Fatia. Kalau perlu, ibu akan berlutut selamanya supaya kamu bisa mengerti perasaan ibu. Bayi yang saya kandung ini, darah daging ibu juga. Tapi kamu pasti akan melakukan hal yang sama kalau kamu berada di posisi ibu. Karena ibu sudah pernah mengecewakan suami ibu. Hanya dengan memiliki satu anak. Dan ibu tidak akan mengecewakan suami ibu lagi. Ibu, saya yakin. Saya sangat. Ibu akan melakukan apapun untuk membahagiakan Mas Lukman. Saya juga akan melakukan hal yang sama, Bu. Saya akan lakukan apapun yang ibu minta. Saya
saya akan tinggalkan Mas Lukman, Bu. Kamu sumpah? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong, Bu. Ibu jangan meminta saya untuk membunuh bayi dalam kandungan saya. Bayi ini tidak bersalah, Bu. Tapi, Ibu, saya janji. Saya tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan Mas Lukman. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Bagus. Memang kekerasan tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Kadang memang perlu merendahkan diri untuk menangkan pertarungan. Anakku, mulai sekarang hanya ada kamu dan ibu. Kamu jangan salahkan ayahmu ya. Kami hanya tidak berjodoh. Mas Lukman, maafkan saya. Saya harus pergi. Saya menyadari kalau Mas Lukman memang bukan jodoh saya. Fatia! Fatia! Saya sudah gugurkan anak kita, Mas. Fatia! Mas gak usah cari saya lagi ya. Saya yakin Mas akan mendapatkan cinta yang lain seperti saya akan mendapatkan cinta yang lain. Jodoh kita cukup sampai di sini. Baik, Bu. Oh ya, baik. Ibunya tidak setuju. Fatia, Fatia, kenapa tuh nasib kamu teh sama dengan ibu kamu? Ya Allah, coba naon deui ini teh. Udahlah, Bi, jangan mikirin yang udah lewat. Memang begini adanya. Sekarang mah bagaimana? Saya pengen ngurusin anak saya. Terus apa rencana kamu teh, Fatia? Saya baru kepikiran pengen cari kerja, pengen ngontrak di daerah sini, Kang. Apa di sini? Kamu teh nggak mikir gimana kata tetangga-tetangga tentang Bibi? Bibi mah nggak mau jadi bahan perguncingan gara-gara kamu. Sudahlah, Bu. Fatia lagi susah. Kita tolongin aja. Kumaha sih, Kang Tei? Ya, Tukang, ya. Tolongin saya. Abis saya mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Akang, sama Bibi di sini. Ya sudahlah, Fatia. Kamu bisa kontrak di sebelah rumah. Walaupun rumahnya kecil, tapi cukup buat kamu dan bayimu nanti. Dan kebetulan di sini ada pabrik konveksi yang suka menerima pegawai. Kamu bisa melamar ke sana. Akang nanti yang bantu. Ternuhun, Akang. Terima kasih sekali.
Tuhan, ku datang untuk menghadap-Mu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batin. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Nurhaliza binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gagah, Bu. Coba yang terbaik untuk kehadiran-Mu. Karena ayahmu tidak ada di sini, makanya ibu yang akan beri kamu nama. Mulai sekarang, nama kamu Mas. Kamu ini lagi ngapain? Bukan, abis dari tadi gak ada suaranya. Ya gak bakal ada, orang masih kecil kamu ini. Ah, gimana sih? Kalau anak kita laki-laki? Namanya siapa ya kalau laki-laki? Kalau anak kita laki-laki, itu bagus dong. Kalau nanti aku nggak ada, anak ini akan jadi satria pelindung kamu. Yang melindungi aku dan anak ini adalah kamu, Mas. Memangnya kamu mau kemana? Pastinya dong, saya. Aku ini kan panglimanya. Dan anak kita nanti adalah wakil panglimanya. Faris. Nama Faris cocok untuk kamu. Karena ayahmu benar-benar tidak bisa melindungi kita berdua. Untuk itu kamu yang akan jadi satria ibu. Ya, cocok dengan arti namamu. Faris. Ya. Faris, kenapa kamu kok belum mulai menggambar, sayang? Aku nggak tahu muka ayah, padahal aku pengen banget gambar muka ayah. Ayah, ayah di mana? Harus pengen ketemu sama ayah. Ayah di mana? Mau berantem lagi? Enggak, Bu. Masih mau jadi anak bandel? Enggak, Bu. Sejak kapan ibu ngajarin kamu jadi sok jagoan? Faris enggak salah, Bu. Oh, masih mau ngaku enggak salah juga. Ibu juga enggak pernah ngajarin itu. Mau dipukul lagi? Harus bilang anak haram, Bu.
yang berani bilang kamu tidak punya ayah? Ayah di mana, Bu? Aku mau ketemu ayah, Bu. Aku mau yang kenal ayah, Bu. Ayah di mana? Aku mau ketemu ayah, Bu. Aku mau ketemu ayah, Bu. Aku mau ketemu ayah. Lebih baik kamu segera pulang. Anak kamu sedang sakit. Oh, makasih, Pak. Ya Allah. Sabar, sayang. Sabar ya, Pak Is. Ya Allah. Ya Allah, kumaha ini, Teh? Fatia. Haris, kenapa, Bi? Bibi juga nggak tahu, Patia. Tadi siang dia ngeluh nggak enak badan. Bibi kira teh dia teh demam biasa. Nggak taunya teh habis maghrib ini panas gini badannya. Ini mah panas sekali, Bibi. Saya bawa ke puskesmas aja, Bi. Iya, Patia. Buru cepat. Hati-hati, Patia. Di luar bisa mau hujan. Iya, Bi. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Mana angkotnya lagi? Sabar ya, Naya. Kok nggak ada si angkotnya, ya Allah? Naya, Naya. Jangan ambil anakku, ya Allah. Dokter. Sini. Saya dokter, tolong. Dia panas banget, dokter. Abis ini akan saya rengahin di dokter. Cepetan, dokter. Tolong, ya. Dia. Biar saya periksa dulu. Suster, tolong diambil sampel darahnya ya, dan bawa ke lab. Saya takut dia terkena demam berdarah. Apa yang harus saya lakukan, dok? Ibu tenang aja. Tolong bantu doa untuk anak ibu ya. Haris harus bangun ya, Naya. Haris harus sembuh. Haris harus kuat. Jangan tinggalin ibu sendirian. Ibu gak mau sendirian. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Janganlah aku beri cobaan di luar kemampuanku, ya Allah. Berilah hamba kemudahan dalam menghadapi cobaan. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Sembuhkanlah Faris. Janganlah engkau siksa dia, ya Allah. Janganlah engkau ambil nyawa anakku, ya Allah. Kau ambil anakku. Kalau kau memang ingin mengambil, ambillah nyawaku sebagai gantinya. Haris.
Anak ibu kondisinya sudah membaik dan sekarang sudah dipindahkan ke rawat inap. Bibinya pun ada di sana. Alhamdulillah. Jadi anak saya kondisinya sudah baik. Sudah, mari saya antar. Ah, makan. Pintar. Patia, kenapa kamu cuma berdiri di depan pintu? Masuk atuh. Alhamdulillah, ya Allah. Anak ya. Ini semua berkat doa kamu, Patia. Bibi dengar, kamu baru pulang dari masjid. Lihat, Paris. Kamu harus jadi anak yang baik. Harus sayang sama ibu, ya? Ibu kamu sudah mengorbankan segalanya buat kamu. Kamu harus bakti, ya, nak, ya? Iya, Bi. Aku sayang sama ibu. Aku akan jagain ibu. Iya. Besok itu kan adalah hari Ibu. Sekarang ibu mau ngajarin kalian sebuah lagu. Jadi kalian bisa nyanyi untuk ibu kalian besok. Gimana? Mau nggak? Mau. Udah sekarang biruin ibu ya. Satu, dua, tiga. Kasih ibu kepada panjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu udah selesai kerjanya belum? Sebentar lagi, memangnya ada apa? Sini deh, Bu. Faris mau cerita. Ada apa? Besok hari apa, Bu? Besok ya hari Minggu. Bukan. Besok aku hari besar apa? Oh, besok itu kan tanggal 22 Desember. Itu hari besar apa ya? Hari ibu. Iya, hari ibu. Tadi ibu guru ngajarin aku nyanyi. Nyanyi lagu apa? Coba tunjukin sama ibu. Ajarin ibu dong. Dengerin ya. Kasih ibu kepada Faris tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Pintar. Jadi besok nyanyi lagu itu buat ibu dong. Iya. Sayang. Sama kandunganmu. Sabar ya sayang ya. Sabar ya. Cobaan apa lagi yang kau berikan ya Allah? Sudah lama mereka menikah. Akhirnya Nur hamil juga. Ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan menantu saya? Apa kandungannya baik-baik saja? Menantu ibu baik-baik saja. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa menyelamatkan kandungannya. Tapi Nur masih bisa hamil lagi kan, dokter? Ibu Nur mempunyai anemia akut, sehingga susah untuk menyelamatkan kandungannya. Saya khawatir, Ibu Nur tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Enggak, dokter pasti salah. Mereka masih muda, masih banyak waktu, ya.
Bu. Sudah beberapa kali Ibu Nur mengalami keguguran seperti ini. Jadi, kemungkinan sangat kecil. Beberapa kali? Benar itu, Lukman? Kenapa kamu gak pernah bilang sama Mama? Terus Mama menyuruh saya ceraikan Nur. Dan nikah lagi dengan wanita pilihan Mama hanya untuk mendapatkan anak. Gitu, Ma. Lukman, berani sekali kamu marahin Mama. Ini semua demi kebaikan kamu. Siapa lagi yang akan meneruskan nama keluarga kita kalau bukan anak kamu sendiri, Lukman? Sudah. Bu, kamu ini gimana sih? Dalam keadaan begini malah marah-marah. Jangan ganggu dulu menantu kita. Kasihan dia. Lukman, tengok istri kamu. Baik, Pak. Masya Allah. Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, tenang, Bu. Istighfar. Jadi, kalau kita sholat, semua permohonan kita akan dikabulkan ya, Bu? Insya Allah. Semuanya, Bu? Iya, sayang. Apapun yang Faris minta kepada Allah, asal berdoanya dengan khusyuk, insya Allah, Allah akan mengabulkan semuanya. Dulu waktu Faris sakit, ingat nggak? Ibu juga berdoa di sini. Faris jadi sembuh deh. Sekarang, Faris belajar sholat dan berdoa sama ibu ya. Yuk. Nanti buka sendalnya. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu. Loh, Faris? Kok ada di sini? Hah? Kotor tuh. Ibu, Faris bawa makan siang untuk ibu. Bawain apa? Tadi di sekolah, Faris diajarin bikin roti isi. Wah, pasti enak. Jagoan ibu yang buat. Coba mana roti isinya. Pak Hadi. Inilah pabrik kita, Pak. Saya berharap Malik Group bisa jadi pemiliknya nanti, Pak. Saya yakin. Bos saya tetap akan beli. Terima kasih, Pak. Ibu yang nyobain apa Faris yang makan? Ibu disuapin deh. Yang besar dong. Itu kan Patia. Pak, itu siapa? Itu Patia, Pak. Apa sudah kerja lama di sini? Ya, dia karyawati yang baik dan kerjanya juga rajin. Itu anaknya? Ya, itu anaknya, Pak. Apa? Saya kebetulan sedang inspeksi pabrik yang akan kita beli di luar kota. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anaknya laki-lakinya, ya. Dia itu pacar Lukman dulu, yang kamu bilang perempuan matre. Betul, Pak. Tapi ternyata Allah masih mengabulkan doa kita. Alhamdulillah. Keluarga ini jadi punya penerusnya juga. Selamat ulang tahun, anak ibu. Semoga jadi anak yang soleh, sehat, selamat, banyak rezeki dan pinter. Amin. Iya, yeah, alhamdulillah. Sekarang Faris tutup matanya. Kenapa, Bu? Ibu kan punya kado. Asik! Ya, tutup dulu dong matanya. Itu masih kelihatan ngintip. Tutup dong matanya. Nggak boleh ngintip ya. Awas loh. Jangan ngintip ya, ayo. Jangan bohong loh sama ibu. Udah belum, Bu? Sekarang.
sekarang boleh buka matanya. Makasih ya, Bu. Iya, sayang. Mau dikasih nama siapa bonekanya? Kan Ibu yang kasih nama aku. Berarti Ibu yang kasih nama. Boleh. Kalau namanya Moni gimana? Asik juga tuh, Bu. Iya, kenalan dulu dong sama Moninya. Apa kabar, Moni? Sekarang Ibu tutup matanya. Aku punya kado untuk Ibu. Ibu tutup mata. Jangan lihat, jangan ngintip loh ya. Iya. Kan Ibu udah bikinin aku pesta. Sekarang aku mau mijitin Ibu. Enak banget pijitan. Ini kado yang paling bagus seluruh dunia buat Ibu. Terima kasih anak ya. Ya, Bu. Kok ada kedatangan sih? Abis pijitin Ibu terus dilitikin Ibu. Kalau dilitikin dulu ya. Kabar Fathia, sudah lama sekali kita tidak ketemu. Baik. Ibu! Faris salam sama Eyang ya. Faris, yang ini siapa, Bu? Nanti Ibu cerita ya. Sekarang Faris main dulu. Ibu mau ngobrol sama Eyang. Baik, Bu. Eyang permisi. Mari silakan. Kamu telah membesarkan Faris dengan baik. Pastinya tidak gampang buat kamu. Ada keperluan apa Ibu datang kemari? Dan Ibu tahu dari mana saya tinggal di sini? Ini memang yang namanya jodoh. Memang darah nggak bisa ditipu. Biarpun selama ini hidupnya berjauhan, tapi kalau memang ini sedarah, Allah menuntun saya menemukan kamu dan cucu saya. Faris anak saya, Bu. Sejak Ibu menyuruh saya pergi, saya rasa saya tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Ibu. Ibu tahu kamu sudah bekerja keras untuk membesarkan Faris. Tapi demi masa depannya, kamu harus mempertimbangkan satu hal. Hal apa maksud Ibu? Kamu harus rela Faris dibesarkan oleh keluarga saya. Faris anak saya, Bu. Saya rela sekalipun saya harus bekerja setengah mati menghidupi dia. Saya tidak akan pernah menyerahkan Faris pada keluarga Ibu. Dia tidak butuh Eyang ataupun ayahnya. Jadi seorang ibu jangan egois. Pikirkan masa depannya. Luman sudah menikah dengan perempuan baik-baik dan Nur bisa menjadi ibu yang baik buat Faris. Enggak akan, Bu. Saya ibunya Faris. Tentu saja kamu akan saya berikan uang. Jumlahnya ya tinggal kamu sebut. Anggap saja itu hanya untuk membayar semua penderitaan kamu selama ini membesarkan Faris seorang diri. Ibu, saya sudah tekan. Saya ibunya Faris. Saya tidak akan menyerahkannya pada siapapun dengan imbalan apapun. Kalau memang cara baik-baik kamu tidak bisa terima, terpaksa saya akan memakai cara lain. Kita tinggal ketemu di pengadilan. Dan kita lihat, apa komentar hakim tentang hak asuh ini? Apakah kamu atau Lukman sekeluarga yang lebih berhak mengasuh Faris? Dulu saya sudah melaksanakan semua kemauan Ibu. Kenapa sekarang Ibu masih terus menyiksa saya, Bu? Karena saya perlu penerus keluarga saya. Dan Nur nggak bisa memberikan seorang anak buat Lukman. Memang kamu hadir dikirim Tuhan untuk melahirkan penerus keluarga saya. Tapi tugas kamu selesai di sini saja. Jadi kamu jangan memaksakan apapun. Saya
sudah tidak ingin lagi hidup dengan Mas Lukman, Bu. Bagi saya sudah cukup hidup dengan anak saya, Faris. Fathia, Fathia. Anak kamu adalah anaknya Lukman juga. Jadi dia berhak tinggal dan tahu siapa ayahnya. Mengerti? Faris. Sampai ketemu di pengadilan. Faris. Ini kado buat kamu. Buat ulang tahunmu. Kata ibu, aku nggak boleh terima uang dari orang. Maaf ya, Eyang. Pintar. Jadi mama ketemu sama Fathia? Anak saya, Ma. Iya, anak kamu. Laki-laki. Bukannya dulu Fathia bilang sama aku kalau dia sudah menggugurkan kandungannya, Ma? Iya, dia itu bohong. Mama yakin dia itu sengaja melahirkan anak ini untuk dijadikan alat memeras kita suatu hari nanti. Terus gimana keadaan anakku, Ma? Gimana keadaannya? Baik-baik aja kan? Justru itu, Lukman. Mama mau ambil anak itu. Nggak mungkin kan darah daging kita dibesarkan sama perempuan seperti itu? Apalagi Nur dan kamu belum punya anak, kan? Mama nggak bisa seenaknya ngambil anak itu, Ma. Apalagi Fathia sudah mengurusnya dari kecil, Ma. Sendirian lagi. Lagi juga Fathia tidak pernah menuntut apa-apa sama kita. Ya belum. Dia belum berusaha untuk meminta apapun. Tapi kita jangan terlalu percaya sama perempuan seperti itu. Nggak bisa, Ma. Nggak bisa. Fathia itu punya hak penuh atas anak itu, Ma. Lagian aku nggak keberatan kok berbagi Faris sama Fathia. Sambil aku berusaha menunggu anak dari Nur. Mama yang tidak rela. Mama nggak usah khawatir. Aku tidak akan menjalin hubungan apapun dengan Fathia. Mama percaya sama kamu, Lukman. Tapi Mama tidak percaya sama Fathia. Sudah cukup. Serahkan semua masalah ini sama Mama. Kebun binatang nggak, Bu? Iya, kita bisa lihat harimau, lihat gajah, terus lihat apa lagi ya? Monyet, namanya Moni. Pinter. Sudah besar, nak. Mau apa kamu sini? Aku tahu kamu mau apa datang ke sini. Fathia, dengarkan aku. Mas yang dengarkan aku. Aku memang nggak tahu ibumu cerita apa tentang aku. Mungkin dia masih berpikir aku ini perempuan yang matre, perempuan yang gak baik, atau bahkan mungkin penipu. Fathia, dengarkan aku dulu, Fathia. Mas, aku belum selesai bicara. Dulu ibumu meminta aku untuk pergi. Aku ikuti.
karena aku pikir itu demi kebahagiaan kamu. Supaya nggak ribut. Tapi sekarang, ibu kamu datang lagi dan meminta sesuatu hal yang buat aku sangat tidak mungkin. Berusaha untuk meminta Faris agar Faris hilang dari kehidupan aku. Setelah semua penderitaan yang kami alami, apa ibu kamu tanya? Aku dan Faris tinggal di mana? Aku dan Faris makan apa? Aku dan Faris tidurnya seperti apa? Masih kurang, Mas. Fat. Aku... Ya, aku nggak tahu. Pastinya Mas Luman nggak tahu. Ibu kamu juga nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu bagaimana Faris menghadapi temannya dan tetangga yang mengatakan bahwa dia anak haram. Aku yang bilang cukup. Aku mengerti. Kau nggak ngerti, lepas. Aku bilang lepas. Lepas ya. Berani kamu sama saya? Faris? Faris? Iya! Gak apa-apa kan, Ibu? Enggak. Faris, Om datang ke sini bukan untuk nyakiti mama kamu. Om datang ke sini untuk menolong kalian. Menolong apa maksud kamu? Maafkan aku, Fatih. Aku gak bisa ngelawan mama. Mama sudah memasukkan surat gugatan ke pengadilan. Kamu harus pergi, Fatia. Kalian harus pergi. Hiduplah di tempat yang baru. Biar mamaku tidak bisa mencari kalian. Kami mau pergi kemana lagi, Mas? Di sini tempat kami hidup. Tidak mungkin kami pergi. Dan mau sampai kapan kami lari terus? Fatia, ini jalan satu-satunya, Fatia. Nggak ada jalan lain. Kamu nggak mungkin melawan pengacara keluarga aku. Kamu tahu kan? Mungkin saja ibumu cuma menakut-nakuti aku. Fatia, aku lebih tahu siapa mama aku itu. Mama aku tidak terbiasa untuk berpura-pura. Aku rasa ibumu tidak akan tega memisahkan aku dengan Faris anakku. Karena dia adalah seorang ibu. Selamat siang, Bu. Nah, Pak Khotma, gimana kans kita untuk menang? Kita pasti akan menang, Bu. Serahkan semua sama saya, Ibu pasti akan mendapatkan cucu Ibu kembali. Pak Malik? Mari, Pak. Ada apa ya, Pak? Bapak sampai datang kemari. Kamu tenang saja, enggak usah khawatir. Kedatangan saya ke sini hanya untuk melihat keadaan kamu dan Faris. Ya, Faris. Itu kan nama cucu saya. Kamu senang tinggal di sini? Alhamdulillah, Pak. Berapa kamu kontrak rumah ini? 300 ribu satu bulan. 300 ribu? Fatia, kalau saya ingin belikan rumah untuk cucu saya, kira-kira kamu bisa terima enggak? Saya sangat berterima kasih atas niatan Bapak. Tapi barangkali nggak perlu ya, Pak. Fatia, maksud saya begini. Ini semua untuk kepentingan Faris. Untuk kepentingan pendidikannya. Sekolah di Jakarta pasti jauh lebih baik daripada di sini. Sudah saatnya kamu pindah ke Jakarta, Fatia. Tapi, Pak... Ya, sudah. Saya bisa mengerti kok. Tapi saya sarankan, lebih baik kamu pikirkan lagi lebih jauh. Karena ini semua menyangkut masa depan Faris, anak kamu, dan cucu saya.
Ya. Pak. Bos datang. Dari mana ya, Pak? Ini, Bu. Dari pengadilan, Bu. Permisi, Bu. Jadi kamu menyerah? Berapa kamu minta? Ibu, saya mohon, Bu. Saya mohon. Jangan pisahkan saya dengan Faris, anak saya, Bu. Jangan mimpi kamu. Kalau memang Ibu tetap ingin seperti itu, saya akan berusaha melakukan apapun untuk mempertahankan Faris, anak saya, sekalipun saya harus mati. Kamu lihat saja. Apa kamu bisa melawan uang dan kekuasaan saya? Saya sangat yakin, Bu. Allah akan membantu saya untuk mempertahankan anak saya. Cukup, Ma! Lukman, apa-apaan kamu? Harusnya aku yang bertanya sama Mama. Sampai kapan Mama menyiksa Fatima? Lukman, kamu mau jadi anak durhaka? Sudah berani melawan Mama? Sudahlah, Mas. Ini urusan saya dengan Ibu. Tolong. Jangan ikut campur. Fatia, seharusnya aku dari dulu melindungi kamu. Membela kamu. Tapi semua itu tidak aku lakukan. Dan sekarang waktunya untuk aku bisa membayar utang aku sama kamu. Ma, aku dibesarkan untuk menjadi anak yang berbakti. Tetapi aku akan menjadi anak yang durhaka. Kalau Mama berbuat salah dan aku diam saja, Ma. Jadi kamu lebih memilih perempuan macam ini dibanding Mama? Aku tidak memilih siapa-siapa, Ma. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Surga ada di telapak kaki Ibu. Aku menyadari, Ma. Aku berterima kasih sekali sama Mama sudah membesarkan aku selama ini. Dengan penuh kasih sayang, Ma. Dan aku pun ingin anakku merasakan kasih sayang yang sama dengan aku. Cukup! Cukup, Khadijah! Hentikan semua ini! Khotmah, cabut segera tuntutan terhadap Fatia. Khotmah, itu adalah keputusan saya. Kenapa harus dicabut? Saya tidak setuju. Terserah! Mau kamu setuju atau tidak, tuntutan itu harus dicabut. Kamu itu selalu egois. Cuma ingin mementingkan diri kamu sendiri atau atas menamakan keluarga kita. Padahal semua itu selalu soal kamu, 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 dan kamu lagi. Kerja kamu hanya menghancurkan hidup orang lain. Punya keturunan itu penting. Tapi kalau sampai Fatia kehilangan Farid, hidupnya akan hancur. Dia akan menderita. Kamu nggak mikir apa? Fatia. Istri saya menuntut kamu karena dia berpikir kalau Faris akan bisa hidup lebih baik dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik di keluarga ini. Tapi kamu adalah ibunya. Ibu kandungnya Faris. Kalau kamu tidak mau, tidak seorang pun yang bisa memaksa. Laksanakan perintah saya. Baik, Pak.
saya akan laksanakan, Pak. Dan kamu, Fathia, kamu yang tenang. Semua pasti akan lebih baik. Fathia, sekarang kamu pulang saja. Aku yang akan menjamin kalau tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Saya pamit, Bu. Terima kasih sekali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau ternyata kamu tidak bisa memiliki keturunan lagi, Lukman? Keluarga kita akan habis. Ma, hanya Allah yang tahu semuanya. Ibu nggak Faris tinggalin Ibu. Faris nggak mau. Faris ingat nggak? Faris pernah bilang, Faris mau ayah, Faris mau ketemu ayah, Bu. Ingat kan? Sekarang saatnya Faris bisa bertemu dengan ayah. Bisa ketemu Eyang Hadijah, Eyang Malik. Mereka semua kangen sama Faris. Mereka ingin ketemu dengan Faris. Eyang Hadijah itu udah sepuh. Kalau bukan Faris yang jagain, terus nanti siapa yang jagain? Tapi Faris mau tinggal sama Ibu. Faris gak mau pisah sama Ibu. Faris mau jadi anak yang baik, kan? Faris mau nurut sama Ibu? Faris sayang sama Ibu. Kalau Faris sayang sama Ibu, Faris harus nurut sama Ibu. Faris harus mau tinggal di rumah ayah. Ketemu sama ayah, sama Eyang, sama mama baru. Ya, nak, ya? Iya, Bu. Fathia, kamu kesini lagi? Saya datang kemari mau menyerahkan Faris. Maksud kamu apa? Fathia, aku sudah bilang sama kamu, kalau mama tidak akan mengambil lagi Faris dari kamu. Saya faham, Mas Lukman. Ibu, saya mengerti bagaimana perasaan seorang ibu sekarang. Jadi saya tidak akan menyalahkan ibu lagi atas apa yang sudah ibu lakukan dulu. Karena sekarang saya sadar, sebagai seorang ibu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Faris, anak saya. Fathia, kamu... Saya akan lakukan apapun untuk kebahagiaan Faris, untuk masa depannya. Sama yang seperti ibu lakukan dulu pada Mas Lukman. Maafkan ibu ya, Fathia. Maafkan. Fathia, apa kamu yakin mau membiarkan anak kamu tinggal di sini? Satu hal yang saya yakin, Pak. Di sini, Faris akan dibutuhkan.
dan akan sangat dicintai. Ibu! Ibu! Jadi gak lebarin, Bu! Shh. Jagoan Mama, jangan nangis. Ya, dengar Saim. Faris ingat apa yang Mama bilang di rumah, kan? Ya. Faris harus jadi anak pintar. Sekarang, lihat. Lihat Eyang. Faris salam sama Eyang. Ya. Mulai sekarang, Faris akan jaga Eyang. Eyang jangan sedih lagi ya. Cucu sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada Faris, tak sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Nur. Nur. Kasih waktu sama Faris untuk adaptasi. Udahlah, Mas. Lebih baik Mas ceraikan aja saya sekarang. Kamu ngomong apa sih, Nur? Mas, ibu nggak akan bisa bahagia kalau nggak ada Faris. Mas juga gitu, kan? Mbak Fatia juga kayak gitu. Aku rela, Mas, berkorban untuk kalian semua. Aku rela kalau aku diceraikan, asalkan ibu bisa bahagia. Lagi juga ini semua salah aku, kan? Aku nggak bisa ngasih keturunan.
Nur, aku gak akan ninggalin kamu, Nur. Antara aku dan Fathia sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku sudah memilih kamu, Nur. Aku akan setia sama kamu. Tapi, Mas... Sudahlah, Nur. Aku gak mau bicarain ini lagi. Aku ingin hidup sampai tua sama kamu. Aku gak mau sama yang lain. Pinter anak mama. Cium. Dadah sayang. Ibu! 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 Pak, cepet pak. Harus buru-buru sampai Bogor. Hujan. Bogor? Rumah aku. Ya Nur, halo? Ya? Hah? Astagfirullahaladzim? Faris ya? Mana mungkin Nur, mana mungkin Faris berani datang ke sini sendirian? Gak mungkin! Iya, saya cari. Faris kemana ya? Ya Allah. Cepet. Buka. Bu! Bu, apa itu? Apa itu? Gimana? Farisnya udah ketemu? Belum, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan Farisnya cepat ketemu ya, Bu. Iya. Ibu! Ibu! Faris! Faris! Aku kangen sama Ibu. Aku kangen sama Ibu. Aku gak makan lagi, Ibu. Aku kangen sama Ibu. Ibu sakit, Ibu. Masuk. Udah tahu apa kesalahan Faris? Tahu, Ibu udah bikin Eyang dan yang lainnya bingung. Mau ulangi lagi? Enggak, Ibu. Apa yang mau jadi anak baik? Kalau Faris mau jadi anak yang baik, Faris tidak boleh lagi datang ke rumah Ibu. Faris harus tinggal di rumah Ayah. Ngerti? Tapi Faris mau sama Ibu. Faris harus tinggal di rumah Ayah. Ngerti? Tapi Faris mau sama Ibu. Faris mau bikin Ibu sedih. Faris mau Ibu pukul karena enggak mau nurut sama Ibu. Enggak, Ibu. Faris mau ke rumah Papa. Janji? Janji, Bu. Ingat ya. Faris udah buat janji sama Ibu. Jangan ninggalin Eyang ya. Sekarang Faris harus ikut Eyang pulang. Ibu, gak mau. Tadi Faris sudah buat janji sama Ibu. Ayo, sekarang Faris harus ikut sama Eyang. Faris harus tinggal di rumahnya Ayah. Ayo, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Ayo, Faris harus tepatin janji. Mas, ayo.
datang tuh menghadapmu. Faris ada di sini? Ya gak ada. Faris kan tinggal dengan kalian. Iya, tadi super jemput. Cuma Farisnya gak ada, Teh. Maksud kamu pulang sekolah Faris ada yang nyulik gitu? Kita sudah lapor polisi. Jadi kita tunggu sini aja. Fat! Kamu mau kemana kamu? Ya aku mau cari anakku dong. Ya jangan lagi hujan deras begini. Lebih baik Lukman, Hadi, dan supir aja yang cari. Saya mau cari anak saya sendiri, Bu. Fat! Ya. Jangan, Teh. Nanti tetehnya sakit. Fat, kamu tunggu di rumah. Biar aku yang cari. Ma, itu Fatia, Ma. Nur, masuk! Eh, buka! Aku harus minta sama Allah. Kemana kamu, Faris? Faris! Faris! Kita harus cari kemana lagi? Sabar, Pak. Sabar. Gimana bisa sabar? Cari dong di sana. Ini juga lagi cari, Pak. Faris, kamu di mana sih, Pak? Ketemu Faris? Belum ketemu juga. Kita tunggu laporan polisi sebentar lagi. Sabar ya, Teh. Lebih baik kita semua sholat berjamaah aja dulu. Betul. Saat ini kita cuma bisa pasrah sama Allah. Di rumahmu ku bersimpu. Akhirnya sampai juga. Terlulukan aku harus minta sama Allah. Yakini keagunganmu, ku berdoa sepenuh jiwa. Aku harus minta sama Allah. Tak tertahan tangisanku yang selesai. Bu, jadi kalau kita sholat, semua permohonan kita akan dikabulkan ya, Bu? Insya Allah. Semuanya, Bu. Kalau Faris berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Jangan-jangan Faris ada di masjid aku. Di masjid aku, Bu. Ayo, Ma. Thank you.
datang tuh menghadapmu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu. Fatia, tunggu! Faris! Fatia, sini aku yang bawa. Aku yang bawa, aku yang bawa. Aku yang bawa, Fatia. Aku sendiri yang bawa. Ibu, Fatia! Ibu, tenang. Ibu, kenapa ini? Ibu, dia anak saya, Ibu. Ibu, kenapa ini? Astagfirullahaladzim, Tete. Faris tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bu, kasih ibu. Tuhan, ku datang untuk menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Kamu masih juga peket, tempat-tempat kurang kesini ya? Ya. Faris! Fatia, sekarang kamu pulang saja. Aku yang akan...